Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glasses dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyal TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat tingkah Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV yang super cantik. Tapi sebelumnya di sini ada informasi dari Elsa yang Umi. Adik Tania ketemu lagi sama Auti Ayu. Kira-kira mau gapain ya Ayu Ting Ting bersandang nih ke rumah Robin Olsu? Kita tunggu saja ya berita selanjutnya. Dan di Brownies TV kita kehadiran cowok-cowok ganteng nih, adik beradik yang bikin baper nih. Gantengnya selangit banget ya. Selain ganteng, mereka juga multi talenta. Hadir di Brownies TV hari ini menemani Ayu Ting Ting dan juga Robin Olsu, Ivan Gunawan dan Wendy Chan. Selain ketiga cowok keren tadi, kita juga kehadiran Chan Kevin bersama sang adik yang ganteng Adis nih. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat-sahabat di Brownies TV. Kira kemesraan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang terekam kamera nih ya. Pacaran baik berdua kata Aigun. Dan memang di sini Ayu Ting Ting dari Ivan Gunawan memperlihatkan keharmonisan satu sama lain. PDKT-nya kelihatan nih ya. Apakah ada hubungan spesial nih antara Ivan dan juga Ayu Ting Ting? Kita tunggu saja kabar selanjutnya ya. Apakah ini profesionalisme dalam bekerja ataukah memang sedang tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua? Dan yang paling menggemaskan di sini ketika Ivan Gunawan berlutut dan ingin mengatakan sesuatu kepada Ayu Ting Ting, terlihat sangat serius, ternyata hanya bercanda ya. Dan kita doakan saja deh jika memang benar benih cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua, semoga segera ya dihalalkan. Amin ya rabbal alamin. Setelah semalam Ivan Gunawan menemani sang ibu pergi ke kondangan, hari ini Ivan Gunawan juga bersama Ayu Ting Ting ini terlihat sangat romantis. Semoga dia harapan Bang Ivan Gunawan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Sejak lama memang ya mereka saling mencintai, tapi memang banyak kendala. Dari Lazada 12 digombalin sama berondong. The ekspresi Ayu Ting Ting ketika digombalin sama pria-pria berondong ini terlihat sangat menggemaskan ya. Semoga suatu saat nanti ada yang benar-benar melamar Ayu Ting Ting dengan sepenuh hati dan bisa sayang dengannya dengan setulus hati. Dan inilah peragaan yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur yang mengocok perutnya. Dan inilah aksi mereka ketika menjadi host di Brownies TV yang sangat menggemaskan. Peran yang sangat luar biasa ketika mereka berperan sebagai host ya, tak tanggung-tanggung deh, mesra banget nih Ayu Ting Ting sama Ivan Gunawan. Kayaknya dari hati banget deh. Inilah Ayu Ting Ting ketika berdandan seolah-olah menjadi korban Chan Kevin. Lihat dandanannya ya, walaupun amburadul tetap terlihat cantik nih Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu Ting Ting di Brownies TV no make up pemirsa, no make up tapi tetap cantik. Dan dari Mom Ayu Ting tersayang menuliskan sesuatu di akun Instagramnya, jangan lupa ya nonton Brownies TV siang ini, makasih nak sudah nyanyiin lagu Tiada Guna. Ternyata Mom Ayu Ting dan juga keluarga di rumah sambil menyaksikan Ayu Ting Ting di Brownies TV di senang banget ya bisa melihat anak tercinta ada di layar televisi. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting tentunya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Jangan lupa malam ini Ayu Ting Ting akan hadir di acara spektakuler ulang tahun MNC TV yang ke-30 bersama artis-artis ibu kota yang fenomenal. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV bersama Ivan Gunawan, Wendy Cagur, Robin Olsu. Semoga ini bisa menjadi kebahagiaan tersendiri untuk sahabat semua. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, sayangi orang-orang yang terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, lagi pada apa sih? Berenang. Oh, lagi berenang ya, seru banget sih. Ini bakal, ini bakalnya bawa sendiri nih. Masak sendiri.
Igun. Mami yang Kak Igun yang masak. Kak Igun masak sendiri. Ya ampun, warteg Kak Igun namanya. Tadi mau nunggu jatah nasi kotak. Ah. Tidak kehabisan. Kehabisan. Dimakannya enak banget sih. Benar. Siang-siang makan sayur asem ya. Pas banget emang. Enak banget deh. Mau makannya deh. Duh. Best loh makannya. Oh, nambah konsepnya. Nanya-nanya. Iya. Nanya dulu itu. Ya nanya dulu ya kan, nanya apa dulu gitu maksudnya. Intinya mau nambah ya kan. Tuh, ya ampun seru serius, banget deh. Serius kalau kalau makan Aigun tuh serius kalau lagi makan tuh.